Okuloplastik nih dokter, dokter kan sudah berapa tahun jadi dokter untuk masalah mata ini? Masalah mata 25 tahun. 25 tahun. Wow. Jadi any kind of eyes also you pernah jumpa lah. Macam-macam. Kena say every lah, but kebanyakan lah. Dulu saya di UK, kemudian balik ke Malaysia 2013. Oh. And then come and work here. Ah, tapi okay. Okular plastik itu starting per 2009 sampai sekarang lebih kurang 15-16 tahun. Ya, semua sudah banyak ya. Nah, kita ngomong masalah oculoplastik. Itu sebetulnya what is oculoplastik? Okay, okular plastik is the condition around the eye. Boleh sila tunjuk macam tu. Itu around the eye. Anything sekeliling mata itu. Macam bola ke, gelopak mata, itu dalam soket mata. Kemudian aliran air dari mata ke hidung. You know, the water had to come up from here, blink, and then pergi sini. Itulah. Oh, sudah longgar ya. Terus tiba-tiba jadi menyebabkan kadang-kadang bulu mata cucuk ke mata. Atau mungkin anak kecil ya, dia usap-usap bulu matanya masuk ke apa mencucuk, jadi apa namanya menusuk mata. Itu perlu untuk ini apa air sejeli ini ya, sejeli. Baik. Jadi sebetulnya untuk sejeli ini itu bisa dilakukan dari berapa usia berapa sampai berapa? Kadang-kadang ada orang lahir sejak lahir dia kelopak mata sudah jatuh. Oh. Jadi kami kena wash lebih kurang 1.5 tahun, 2 tahun kami boleh buat pembedahan. Kadang-kadang kami ada kena-kena itu bila dia keluar, dia lahir, dia mata macam tak ada kelopak mata pun. Oh, ada. Walaupun ada kemalangan, ada kena-kena digigit oleh binatang, dan sampai orang matilah. Kerana tiap-tiap orang pun tak ada ada batasan ya? Tak ada batasan. Yeah, anything can happen. Jadi kalau ada beberapa orang yang memang tidak ada eyelid, itu bisa dibuat eyelid sebetulnya? Kami boleh buat eyelid. Lepas itu orang kemalangan, itu ada eyelid, itu laceration, kami boleh buat lah. Cuma buat dia nampak orang normal biasa lah. Jadi memang tujuannya untuk membuat orang itu menjadi lebih normal ya? Nah, make it normal, kadang-kadang kami boleh buat dia lebih cantik. Jadi bukan hanya normal saja, normal atau lebih cantik. Boleh juga. Macam buat apa eyelid, mata lebih besar. Especially Chinese kan, kita kan susah kadang tak ada eyelid ya. Nampak macam lebih berseri loh. Betul, mata lebih besar. Kan juga ada beberapa orang, lah kadang-kadang itu ada orang after stroke, itu dia eyelidnya tutup. Itu macam mana ya, apa boleh dibuat? Ada beberapa sebab selepas alis stroke. Kadang-kadang stroke mungkin dia punya brow sudah turun. Kalau itu kami boleh angkat dan kening itu dan buat dia boleh nampak. Oh, diangkat dari sini ya. Angkat kening. Ada banyak sebab selepas stroke itu kelopak mata jatuh. Kami akan assess, kemudian kami akan buat accordingly lah. Jadi harus di diagnosa dulu ya, ini apa penyebabnya, yang di mana yang perlu diangkat ya. Itu kira-kira proses surgery-nya berapa lama, Dok? Sorry, Dan? Proses surgery, prosedurnya. Oh, proses surgery. Bergantung kepada senang ataupun berapa kompleks. Dari 1 jam atau 2-3 jam. Okay? 1 sampai 2-3 jam. Tapi mungkin lebih lama. Kerana kalau ada kemalangan, itu kena bone patah, kami letak plate, itu mungkin ambil lebih lama. Oh, kalau accident juga. Jadi juga bisa untuk pasang bola mata palsu ya? Kami buat mata palsu kemudian. Tapi kalau mata sudah rosak, kami keluar dulu. Kemudian selepas berapa minggu, baru saja letak mata palsu. Nah, saya jadi ingin tahu nih ya, just curious. Bola mata palsu itu apakah very obvious or not sekarang? No. Is it? Yeah, later we show the photo. In RTM Malaysia, dia juga kami ada satu foto, kami boleh tunjukkan. Wow. Yeah. Okay. Jadi memang zaman sekarang ini lebih banyak solusi ya, solution ready. Nah, itu setelah surgery 2-3 jam. How long is the downtime biasanya? Bergantung
biasa 1-3 minggu. Macam kanak-kanak lebih kurang 1 minggu dia sudah okey. Tapi kalau dewasa lebih tua pergi lebih lama untuk sempurna 2-3 minggu sudah boleh. Tapi semasa between 1-3 week mereka boleh pergi berjalan-jalan tak payah di rumah. Tapi dalam 1 minggu selepas pembedahan kena di rumah buat ice pack, letak cream. Tapi selepas 1 minggu dia boleh keluar bercampur dengan orang lain. Tapi mungkin agak sedikit pusing sajalah. Tapi visionnya penglihatannya sudah ada. Memang ada. Mana selepas operation 2 jam kami pad mata, selepas tu kami buka pad, dia boleh nampak macam biasa. Yes. Jadi visionnya memang normal lah. Vision takkan ku. Kami tak tahu dia punya vision. Cuma mungkin dah bengkak swollen. Bengkak swollen saja. I see. Jangan bimbang. Boleh nampak semua. Boleh jalan, boleh aktiviti. Boleh jalan, cari kawan. Kacamata sajalah ya. Kita pasti kepengen tahu nih, before and afternya. Okay. First, I think it's need to rest well. Maybe not too much handphone. Kena tidur bagus. I think that's most important lah. Jangan main terlalu banyak computer game. Betul. Jadi supaya mata jangan terlalu lelah ya. Kena pagi rehat, kemudian menjadi arnab, makan banyak lobak merah. Carrot. Or green thing, makan makanan yang berwarna-warni. Berwarna-warni. Carrot, orange color boleh makan. Hijau, dark green color boleh makan. Kena makan ikan. Ikan makan betul. Ikan mackerel, ikan kempu, ikan sardin. Good for the eye. Also satu minggu satu kali untuk good for the eye. Telur rebus. It's good. Okay. Pertanyaan tentang harganya berapa pasti ada yang tanya. Silakan hubungi marketing Beacon Hospital, kita akan, karena sangat tergantung dari case-nya apa dulu nih gitu kan. Jadi tingkat kesulitannya juga berbeda. Sangat-sangat very informative and very insightful. Okay, bye-bye. Thank you, bye-bye.